Mulai atur, siap-siap, mulai menguduro. Mudik, dari pemerintah tidak boleh mudik jari. Wah, mau cari, wis. Nekat lagi. Becak, neng diar becak. Wah, mau mudik, cak. Eh? Mudik. Mudik? Iya kan lebaran hari ini, mari kayak posoan lumeh. Lho, ini lambimu ini? Iya. Kan karena pemerintah rara mudik, cak. Nah, iya iku, ya kemana aku nekat, cak. Wis kangen kangen ta kangen bojo anak loro ya sing situ wis gedhe karo aku kowe kangen kelon apa kangen apa ayo kok kangen kelon pisan ja kene tinggal kene ndak diam wis ya cak mesti sak siap-siap kowe kene 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 iki klambimu iki iya cak iku klambiku arepe kok gawa mule iya ja pirang dino ning omah yo Cak mari riyo yo wis cak. Mari riyo. Iya, balik maneh cukup iki. Yo iki. Cukup kan. Anyar apa bekas ini? Iku sing anyar ono kene kabeh. Cek riyo yo ndak lagi anyar. Wis ono. Ono. Semut ngudura ono cak. Mulai meneh ngudura. Heeh. Numpak ngengeng, oh ngengeng. Numpak mobil ya. Kan aku duwe mobil lho. Oh, ngono. Iya. Eh, kan ora oleh mudik diomongne malah ke mobil. Yo yo iku cak. Pot. Ma, jare pemerintah iku wis ndak oleh jare yo. Kurungune ngono lah. Yo opo aku iki 5 tahun ndak mule. Eh, bojo wis kangen jare. Anak wis gedhe situ. Si situ aku ndak ero lahir ya. Yo sakniki. Aku di mule cuma minggu tok wingi pas durung lahir oleh wulu. Nah, saiki pas wingi ono kabar gawe ngapung sejarahnya 5 tahun kok orang mulai minggu ini mari mulai enggak cuma ngianu ngirimi surat oh ngirimi surat iya ini surat-suratan iya cak yuk kangen yuk jaman di Siti Nurbaya saya ke sorong Eropa iya cak yuk kan ya pengiritan jadi ngomong rantau cak iya kerjanya yang ngono kemana kena lockdown nih aduh udah jam piro kok ya hari ini paling jam 11-an budal cak yo ndang di sikiti. Yo, iki aduh yo apa iki? Aku iki wis tewangi, Pak. Iya, ya. Iki ono cegatan ndak yo, Mbok? Cegatan yo. Yo, Mbok, wis tau bablas lho dicegat. Oh, iya. Kan sing penting niate kangen. Iya, iya. Sing kok selamat tekan omah. Salam yo keluarga. Amin. Yo ngono iku, Cak. Heeh. 5 tahun ya aku. Yo opo? Mesti kangen iki. Kangen, Cak. Yo kangen nang nang makku, nang bapakku ngono lho. Bojone pisan, anake pisan. Iya, jangan kangen, Cak. Suwe ndak dibelai. Yo, opo wae. Ono ta? Iya. Ya, ya, ya. Sampeyan iki nang mudik cedhek kene, Cak. Ya sesajane mudik aku asline tulung aku. Oh, tulung aku. Iya, cuma omahku nang gitu lho kono. Enak sampeyan wis ndak mudik aku. Nang sopo nang kene terus? Santowan ngene. Sabar. Saya sabar. Jarane ono ono isolasi apa lho? Piro isolasi? Isolasi di akban ngono kae. Oh, lek ngono yo opo aku? Lek berarti ngatek ngono. Iya. Isolasi. Isolasi. Isolasi diri kan ngono. Oh, ri ngapa ngene? Lah jenenge isolasi lah yo ngono, isolasi. Isolasi. Berarti kan ndak oleh obah karena lek diisolasi iku viruse saiki kan di lockdown karena gara-gara virus kan. Nah, corona itu ya. Corona. Lah di isolasi kan virusnya rasa tembus. Iya. Ora iso metu ya wis aman enggak mau. Nah, itu nang ndi ku jang boleh isolasi. Nek cuma kan nek aku. Kayane nang anu kono gitu kan. Nang kono nek gerdon. Nah, gerdonane nang kono iku ditalen ning pojokan ngono. Karo wong kalah ning jeje. Oh iya iki to ya, le ngono ya. Aku ora percaya ya. Tinggal isolasi ngono. Kene Pak ngateno gitu ngono lho. Wingi ku nang kono isolasi. Isolasi diri, goro-goro dhe apa? Dia kan tekan di Surabaya kan, Surabaya mau benang Probolinggo, cari kan kudu diisolasi. Nah ya ibu, cari cari ini saya belum dapat. Kayak mangan isolasi lu, karena mangan dia ramai isolasi bos mangan. Woi, gua ada ibu, yo apa sih? Tanggung pucu gua ya hari ini sih. Nggak sah, aman nggak mau dorongan aja. Lah yo, kono
usung isolasi apa ora. Isolasi kowe diisolasi ora tambah kempes apa. Lah iya, ndak mangan aku jayo apa isolasi. Jarene lho ya, tapi yo isolasi sing asline piye? Oh, yo jajalan ndak penasaran. Senang isolasi ngono apa piye model isolasi ini gedine sak piro isolasi kan ben cilik sak. Iya, ya ruku isolasi putih sak cilik ya. Lah iya, ta isolasi piro? Oh, opo sing nang aku awak gede. Lah iya, kempes pisan isolasine entek oke. Ya wis nekat saya kowe jak mulih jak kok sadurunge mulih browsing dhisik isolasi piye isolasi awak iki isolasi di. Oh iya iya isolasi pinter ya tak browsing wis nang dalan ayang semua jak isolasi. Isolasi diri iki piye sih? Oh isolasi sak mene ayo. Lah iya mikirku isolasi kan sak mene isolasi putih isolasi putih. Iya ya wis kok tak browsing awak ya. Ya wis. Nek dal kono yo nek kata ae apa ae yo yo 5 taun aku kangen kangen kok iya aku sepurane ya yo iki perantauan yo ngene iki ya aku ora arep aku nitip ya aku kos-kosan iki nitip siap yo aku di isolasi nek semangat kok cepet tawon lah iya kok nitip wis barang kali nitip aku yo tak siap nomor motor sing yo hati-hati sepatu hati lo yo hati aduh mulih-mulih mudik. Kudik ah ini sebenarnya kudik guys bismillah kudal bismillah aman kudiknya madu lah. Waduh, ini nengdi yang terdekat sih. Oh, aku duwe Probolinggo ini Gotomo ini. Jalan apa sih? Gotomo, ah ini di mana ini ada mobil mogok ini? Jalan apa yo? Aku suruh dia ini telepon nomor saya ini supaya lebih cepat. Semoga segera menelpon. Wah, sawah. Hubungi Bungil Tomo. Mau mudik pak? Saya pergi dulu pak. Ide, pak. Selamat siang bapak. Iya pak. Ada yang bisa saya bantu? Iya pak. Ini tadi pagi ke bengkel. Iya. Saya kan dari Probolinggo. Iya. Mau mudik pak? Mau mudik Madura. Madura. Iya. Nah ini tadi selangnya apa ada yang pecah katanya pak, ada yang pecah ya anaknya harus bengkel saya repair ya berangkat jam 11 tadi ambil ini langsung mati gini pak. Ini bukannya sudah emang waktunya covid ya bapak ya. Nggak lockdown di rumah kan di orang mobil ini saya udah
5 tahun enggak berundang gini, Pak. Ya, sudah 5 tahun. Nekat ini udah. Ya, baik. Kalau bengkel Tomo sih kami selalu ready. Jadi mempersiapkan orang-orang yang mau mudik ya, walaupun sebenarnya sekarang enggak mudik tapi ternyata masih ada juga. Kami tetap ready gitu, teman-teman. Oke, jadi ini kendalanya yang jelas mobilnya mogok, terus selangnya yang ini ya. Ya, tadi benerin selang radiator, apanya ya, monggo dicek. Oke, siap lagi ya. Saya eksekusi terlebih dahulu. Saya pasrah dengan bengkel Tomo. Siap. Ya. Oke, ini Mas. Dicari tahu dari mana masalahnya. Saya minta harus segera tuntas supaya Bapak ini dengan Pak siapa? Bapak Ardi. Iya, Pak Ardi. Oh, yang Pak Ardi bulu-bulu tadi. Iya. Oh iya. Supaya bisa puas dengan kendaraannya. Terus bisa mudik. Oke. Silakan. Bapak, oke, kita ngobrol dulu. Oh, kenapa ya, Pak? Sini Pak Ardi, silakan duduk. Aduh. Tadi dari mana mau ke mana sebenarnya? Saya ini dari Probolinggo mau mudik ke Madura, Pak. Iya. Saya ini cerita ini ya, cerita. Saya ini merantau di Probolinggo, Pak. Rencananya mau pulang apa ini? Madura. Ya. Sudah, saya nekat katanya ada kabar ini apa pisahan isolasi. Iya, itu. Pisahan apa itu, Pak? Ya, jadi ini Pak, isolasi diri itu yang setahu kami ya. Jadi itu adalah karantina, masa karantina di rumah. Kayak penjara itu, Pak? Ya, jadi orang yang baru dari luar kota itu disuruh di rumah dulu paling enggak 14 hari tidak boleh keluar. Tujuannya apa? Kan itu isolasi itu akibat dari adanya lockdown. Ya. Corona itu, Pak, ya? Benar sekali, Corona. Ini Pak, saya kerja terus, ini enggak berita, enggak denger ini, Pak. Ya, tujuannya di isolasi, di karantina di rumah, supaya jika diketahui atau bahkan tidak diketahui ada virus atau enggak, itu orang-orang di sekitar rumahnya itu tidak akan tertular. Jadi maksudnya isolasi itu seperti ini. Bukan isolasi semuanya, oh, bukan? Orang kalau diisolasi begini terus nanti tidak bisa gerak, tidak bisa makan, mati malah. Pikir saya itu isolasi yang gimana ya kalau 14 hari diisolasi? Kayak apa isolasi? Makan juga tidak bisa ya. Ya saya gini, Pak. Saya pulang perantau Probolinggo ini udah bertahun-tahun. Saya 5 tahun enggak pulang. 5 tahun enggak pulang. Mau pulang teman-teman cuti. Saya jadi yang gantiin dia, bersabar aja ya. Ada hikmahnya. Jadi saya ini minta izin sebelum puasa, saya mau izin ke atasan pulang, Pak. Pulang mudik. Mobil sudah dibenerin tadi, ke bengkel sudah beres semuanya. Tiba-tiba ya mogok ini dah. 5 tahun ini tidak pulang, ya, gimana rasanya, Pak? Bapak kerja di mana, Pak? Ini di pabrik, ya, Pak? Pabrik ikan? Ya, katanya Madura, Pak. Ya, jadi dulu kuliahnya perikanan. Oh, jurusan perikanan, S1 berarti? Ya, macam itu, Pak. S1. Saya 5 tahun tidak pulang, sudah. Saking kangennya, saya kan, apa-apa. Ya, Pak. Malah panik ya. Panik, ya, mogok lah. Mogok, aduh. Dimas! Coba. Kurang apa? Sudah selesai, Pak. Pak, cepat. Ini dari apanya, Mas? Ayo kita lihat ayo. Apanya? Dari apanya ini, Mas? Oh ya, ini tadi motor bannya dua-duanya ini mati. Ya. Jadi mobilnya itu overheat. Oh, iya. Jadi bisa jalan, Mas? Ya? Ini bisa jalan. Tadi cuman ya sekringnya itu putus. Oh, putus. Ya. Oh, alhamdulillah, Mas. Saya bisa pulang akhirnya, Mas. Untung ada Gotomo ini, Mas. Iya. Berarti bisa jalan ya? Bisa. Oke. Sampai Madura. Makasih, Mas, ya. Ya, sama-sama. Oke. Pak, makasih. Ya, nanti saya transfer. Siap. Minta nomor rekeningnya. Nanti saya WA ya. Iya, Pak. Saya sarifikan. Iya. Kita doakan Bapak selamat sampai tujuan ya, sama keluarganya ya. Iya, Pak. Yang penting mudiknya lancar dulu. Ntar masalah biayanya ya segera dilunasi, Pak, ya. Siap, Pak. Siap, transfer aja dulu nanti yang kirim, Pak, ya. Siap. Nah, pasti. Dibayar Bapak ya? Oh iya, Pak. Jangan lupa minta ya. Oh iya. Iya. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah aman Bapak Ardi. Kalau begitu kami mohon pamit. Nggih. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Tak tunggu transferannya ya. Siap, Pak.
ojo lali neng channel Bengkel Tomo Probolinggo. Klik subscribe, like, komen dan share. Jangan lupa subscribe, like dan komen di channel Tomo.